Yo, what's up bosku? Balik lagi sama gue, Christoph, di Kuliner Bareng Christo. Buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nih diklik di link di atas ini, episode kulineran di Bami Jowo dan es marem termantep di Semarang. Sekarang kita lagi mau nyobain yang mantep-mantep juga nih di Semarang. Yang pertama bakal kita makan leker paling legendaris di Semarang. Let's go! Nah bosku, kita lagi ada di leker Pak Imo nih. Sebelah kita langsung ada ownernya, Bapak Pak Imo sendiri. Halo Pak, salam kenal ya Pak Imo. Ya. Pak, ini leker Pak Imo udah dari tahun berapa Pak? 79. Awalnya yaitu aku keliling kota Semarang selama 15 tahun. Habis itu? Habis itu aku di sekolah KDI. Kelamaan, gak ada kemajuan, aku pindah ke sekolah Loyola. Awalnya 15 tahun jualan keliling, pindah ke sekolah KDI, baru pindah ke sekolah Loyola ya. Itu kalau boleh tahu kenapa pindah Pak? Kenapa nggak ada lagi di sana? Sekarang kan sekolah itu dibuat mewah. Dalam arti dibuat mewah, depannya dibuat taman, dibuat diperbaiki. Jadi sekolah-sekolah favorit kita kan nggak punya tempat, harus nyadar. Oh baik. Kita saling menyadari kan enak. Saya sama Loyola juga baik. Aku kalau ketemu orang Loyola juga disopo dengan baik kan, gitu caranya. Kita tidak punya tempat, nyadar aja deh, ngalah. Kalau untuk di sini dari tahun berapa Pak? Ini baru. Paling baru 4 tahun, 3 tahun. Ini Karanggeneng, kampungnya Karanggeneng Selatan. Jalannya Kimangun Sarkoro. Jalannya Kimangun Sarkoro itu nama daerahnya. Ya udah kalau gitu kita mau pesan dulu deh nih lekernya. Iya. Iya. Makasih Pak Imo waktunya Pak. Nah, bosku, pesanan kita di leker Pak Imo udah datang semua nih. Yang pertama itu ada yang pakai susu polos, terus ada juga yang pakai coklat, pisang coklat. Sama tadi gua ada pesan yang pakai telur, sosis, mozzarella tanpa banyak kincong nih ya. Kita cobain yang rasa susunya nih. Untuk bagian adonan lekernya ini udah jadi nih, dipakein susu manis aja, udah mantep banget. Bisa dilihat nih ya, untuk adonan sih sama-sama tipis kering, bedanya yang ini khusus pakai coklat aja. Rasa kacangnya ternyata ini bukan yang rasa coklat kacang. Enak banget loh ini campuran coklat sama kacangnya, bener-bener enak. Sekarang kita bakal cobain yang rasa telur sosis mozzarella nih. Tadi ini kalau nggak salah harganya 25.000 dan kalian dapat, wah panas, pakai sendok aja ya, panas. Sekarang bakal kita makan dulu. Wah, mozzarellanya melted banget ya, belum patah-patah nih. Wow, panjang banget mozzarellanya. Wow, makan yuk. Padahal ini cuma mozzarella yang dipakein sosis sama telur dan daun bawang, tapi ditambahin sama saus sambal. Ditambahin sama sambalnya tadi dan ditambahin bumbu Pak Imo, itu bener-bener bikin jadi enak banget. Alah, enak banget. Ya udah, kita lanjutin makan dulu ya. Nah, bosku, tadi kita habis kelar makan leker Pak Imo dan sekarang kita lanjutin kulineran Semarang kita di Asem-Asem Kolim. Ini dengan pemilik langsung nanti. Ya. Dengan tante siapa? Harti, Sunarti. Tante Harti ya? Ya. Tante, ini Asem-Asem Kolim udah dari tahun berapa di Semarang? Tahun 98. Selain yang ada di sini, ada cabang kan? Ada tempat penjahitan, Kampung Kali Penjahitan. Kampung Kali Penjahitan, ya. Sama-sama di Semarang juga ya? Sama. Khasnya di sini apa kan? Ya, khas di sini Asem-Asem sama Kelong Bejo. Asem-asem sama? Kalau untuk jam bukanya dari jam berapa Tante? Pagi jam 7 pagi Pak. Jadi buka ini dari jam 7 pagi? Jam 4 sore. Sampai jam 4 sore, malam nggak buka ya? Malam tempatnya Kampung Kali.
Oh, jadi kalau mau malam-malam mau nyobain asam-asam Kolim, perginya ke cabangnya di Kampung Kali ya. Udah tante, makasih waktunya. Sama-sama. Pesan dulu ya tante. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita pesan dulu. Jadi tadi yang kita pesan tuh ada asam-asam Kolim. Berikutnya ada juga tadi kikil lombok ijo. Berikutnya tadi kita ada mesen ini, ada kodok saus mentega. Ini kodoknya tuh benar-benar digoreng kering, terus ditumpahin sama saus mentega, banyak banget nih ya. Dan menu yang keempat kita ada mesen bandeng presto pepes. Jadi bandengnya itu di presto, bandeng khas Semarang. Lalu dikasih toppingnya itu ada daun pepaya sama pake pete. Waduh, gua kayak belum pernah makan pete sih. Nggak, tapi katanya ini cukup direkomen. Dan kita sebagai food vlogger tuh nggak boleh milih-milih mau makan apa. Jadi mending kita review aja. Jujur nih, gua belum pernah makan pete. Semoga demen sih. Jadi ini berikutnya nggak boleh kalian lewatin tuh ada peye udang. Peye ini salah satu menu favorit dari presiden kelima Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dulu setiap datang ke sini pasti wajib nih makan peye udang. Kita harus cobain juga. Kayaknya sih enak. Untuk ukuran segede gini udangnya banyak banget nih ya. Wah, ini satu cuma 10.000. Kita cobain satu ya. Kita cobain. Oke, yuk makan ya Boski ya. Daging sapinya benar-benar lembut banget. Kuahnya ini meresap banget. Rasa manis sama asamnya itu pas banget. Dan ini cabenya itu yang ada di kuahnya itu nggak begitu pedas. Kita cobain yuk, kikil lombok ijo nih. Kita kasih kuahnya dikit. Nah, kita makan ya, kikil lombok ijo nih. Makan pakai nasi. Coba ya, kita bandingin sama daging sapi yang ada di asem-asem, lebih enak yang mana. Oke, untuk rasanya cuma untuk kalau preferensi gue, selera gue lebih suka yang asam-asamnya dibanding yang kikil lombok ijo, tapi ini enak juga kok. Berikutnya kita bakal cobain menu yang ketiga, ada kodok goreng mentega nih. Wow, kodok goreng mentega nih ya. Ini kodoknya tuh digorengnya kering banget, dituangin sama saus mentega. Kita coba. Wah, enak. Untuk rasa kodoknya itu renyah, gurih. Rasanya dominan manis sama asin. Enak sih. Nah, next ini kita bakal cobain bandeng presto pepes. Isinya tuh ya, bandengnya gede banget. Petainya banyak banget. Yaudah, kita coba dikit dulu deh. Kita makan bandeng pepes presto. Ini petainya. Ini daun pepaya sama ini bandengnya. Wah, ternyata rasa pete nggak aneh-aneh gimana banget ya. Ini bandengnya nggak ada duri. Oh iya kan, bandeng presto nggak ada durinya ya. Dan yang terakhir kita bakal cobain peyek udangnya nih. Wah, enak ya, garing banget. Kita cobain udangnya nih. Wah, ini untuk 10.000 murah banget sih. Ukuran peyeknya gede, udangnya banyak. Nggak heran, presiden kelima kita suka. Untuk rasanya itu nggak asin, lebih ke gurih sih. Wah, yang gue suka sih dari keripiknya itu benar-benar garing banget. Mantep. Oke, habis ini gue bakal lanjutin makan dulu ya, sampai nanti. Nah, meski kita udah kelar makan di asem-asem Kolim.
Sekarang kita hitung dulu yuk, totalnya habis berapa? 207. Totalnya 276, rinciannya kayak gini. Satu porsi asam-asam harganya 38.000. Kilo mentijonya sama kayak harga asam-asam 38.000. Yang kodok goreng mentega 40.000. Rendang pepesnya 35.000. Nasi putihnya 5.000. Es jeruknya 10.000. Sama tadi minuman yang lainnya totalnya jadi 276.000. Oke, kita bayar dulu. Oke bosku, kulineran hari kedua kita di Semarang. Yang tadi itu ada leker Pak Imo, terus ada asam-asam kolim, udah kelar nih. Buat lekernya, kalau kalian yang suka yang manis-manis, gue rekomen banget cobain yang rasa susunya dan cobain yang rasa coklat atau coklat pisang. Dan untuk di menu asam-asam warung asam-asam kolim, jangan lupa cobain asam-asamnya. Jangan lupa yang udah nonton tinggalin like, terus di share ke teman-teman kalian, tinggalin komentar di bawah, dan jangan lupa nih diklik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi buat dapat info terupdate dari gua masih seputar Semarang. Thank you semuanya. Dadah. Rasa paling enak tiada duanya. Waduh, kita lagi mau dibikinin leker rasa paling enak tiada duanya. Sebelum balik ke Jakarta mesti harus makan ini kan, kamu semuanya sel umur-umur. Isinya itu tadi ada mozzarella, ovo maltin, meses, keju, sama macem-macem. Ini jadinya tebel banget nih ya. Ini gede banget sih. Enak banget. Oke semuanya, thank you ya. Keluar kan? Iya keluar. Iya nggak apa-apa.